Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, bertemu lagi bersama Pak Boy. Ya, kali ini Aisyah sekolah. So, apapun, hari ini kita mulakan dengan begitu hebat, mulakan hari kita dengan begitu cemerlang, semangat yang begitu mantap. Yakin ya kau. Ha, apa Pak Boy biasa kata? Yakin ya kau. Alright. So, hari ini dalam waktu yang singkat ini, Pak Boy ingin berkata tentang sesuatu, yaitu kita mesti bertanggung jawab dan memiliki. Apa maksudnya? Apapun yang berlaku kepada diri kita, kita mesti bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sepenuhnya. Kan selalunya kita akan menyalahkan orang lain ataupun orang kata blaming others. Kan kita meletakkan apa yang berlaku kepada aku ini, contohnya bisnis aku tidak berjaya sebab orang ini. Bisnis aku tidak berjaya sebab pasaran begini. Jadi kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menjadi orang cemerlang, kita mesti bertanggung jawab. Kita mesti merasa berkuasa sepenuhnya ke atas diri. Apapun yang terjadi pada kita, kita taking charge. Okay, maksud kita akan fokus kepada diri kita, itu the big I. Maksud the big I itu the big saya. Kan maksud apa-apa yang berlaku, kita mesti bertanggung jawab. Kita akan cari apakah mungkin yang dalam bidang kuasa kita, yang dalam kuasa tangan kita, yang kita boleh ubah. Kita jangan bercakap tentang orang yang ketiga, kita sukar mengubah itu. Jadi kita ubah apa yang ada di tangan, kita ubah mengikut kekuasaan kita, insyaAllah kita akan berjaya. Dan disitulah maka kita akan mengatakan kita memiliki diri kita. So apapun, yakin dan kong. Okay, bertemu di lain masa bersama Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin jaga.